innalillahi rojiun. Kabar duka datang dari keluarga komedian Dausmini. Sang ayah Wildan bin Asmawi meninggal dunia pada Jumat 20 Maret 2020. Berita duka itu Daus bagikan di status WhatsApp. Dia mengunggah foto jenazah ayahnya. Selain itu, Daus menulis bahwa kini sang ayah sudah tidak sakit lagi. Bahkan, Daus terlihat berusaha ikhlas. Ex-istri Dausmini, Yunita Lestari juga mengunggah kabar itu di Instagram. Ia juga ikut sedih lalu memanjatkan doa agar semua dosa mantan ayah mertuanya diampuni. Yunita juga merasa terpukul atas meninggalnya ayah ex-suaminya. Bahkan, ia juga menguatkan Daus dan keluarganya. Dalam unggahannya, Yunita juga menyampaikan pesan untuk Daus dan keluarga. Ia berharap Daus dan segenap keluarga diberi ketabahan. Belum diketahui apa penyebab ayah Dausmini meninggal dunia. Hingga kini, Dausmini belum bisa dimintai keterangannya. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!